mama marah kalau kayak gitu. Masa marah-marah? Marah-marah. Ya. Hai guys, selamat datang kembali di channel Inong Sam. Kakak Sam, mainan salju di luar. Dia mau bikin snowman, tapi hari ini gak snowing. Hai. Tuh, hidungnya si Olaf udah ada tuh. Oke guys, jadi hari ini mama mau nge-DIY si lilin advent. Dan mama lucky banget karena tuh, jadi ini mama dikasih teman. Jadi gini, mamanya si teman itu tiap tahunnya nge-DIY sendiri bikin lilin advent atau advent wreath atau apalah namanya. Dan kebetulan weekend kemarin di mall itu, di salah satu mall di dekat sini, mereka ngadain event gitu sama anak-anak buat bikin lilin advent sendiri. Dan mamanya masih punya sisa satu ring ini. Terus masih banyak dahan si pohon cemara. Jadi ini ntar di gini loh, satu persatu sampai akhirnya dia cakep banget sampai ketutup gitu. Dan mama tadi udah belanja untuk dekor-dekornya seperti apa dan lilinnya. Jadi mama beli lilin warna putih. Sayangnya lilin warna putih yang lain gak ada, sisanya yang ini doang. Dan seharusnya setelah ini 90 cm kalau gak salah. Ini 90 cm, di bawahnya 90 ini sebenarnya ada yang 80 cm. Cuma yang warna putihnya habis, jadi aku beli yang ini deh, pilihan terakhir. Ini 75 cm. Berhubung tahun ini mama maunya warna putih, jadi ada pernak-pernik putih juga mama beli. Ini harganya cuma 1 euroan. Ini 1 euro 50. Mungkin mama pikir putih dicampur silver gitu kali ya. Terus ada bintang-bintang ini juga. Sebenarnya mama juga punya yang model kayak gini. Cuma beberapa udah nggak putih banget lagi. Terus ngeliat ini doang, ini lucu banget, gengs. Dan ini harga satu box itu cuma 1,75 euro. 1,50 euro ini harga di Jerman. Tuh kelihatan kan? Untuk D. D itu untuk Jerman, artinya Deutschland. Dan next price is A. A itu buat Austria. B itu Belgia, kalau nggak salah. E, England, maybe. France and Italy. Harganya 1 euro 75 sen. Dan pastinya untuk gimana sih? Dan pastinya untuk ngefixkan si dahan-dahan ini, di ring ini, kita butuh kawat. Seharusnya kawat warna hijau, tapi aku nggak ketemu. Ketemu yang ini. Oh, gengs! Ada lebah! Dari mana? Dari sini berarti ya? Dari dahan ini lebahnya. Serem. Oke, lanjut. Jadi, wah, terbang lagi. Amsyong. Bina-bina. Lanjut. Jadi ini panjangnya itu 10 meter. Ini agak tebal kawatnya. Terus aku lihat juga ini yang 20 meter panjangnya. Ini kawatnya itu kecil gitu, lebih halus. Mungkin akan pakai yang ini ketimbang yang satunya. Terus aku butuh tali warna ini loh. Kayak tali... Ini apa sih namanya bahasa Indonesianya? Kayak semi kayu-kayu gitu maksudku. Lilinnya ntar ku ikat gitu deh. Pakai bow gitu, tapi biasanya ada satu roll tali gini doang, tapi aku tanya dan aku cari-cari nggak nemu, jadinya aku beli yang satu set ini aja. Jepit-jepitannya ini mah nggak akan kepake, cuma ngeliat talinya ini doang. Ini harganya 1 euro 75 juga. Ini harganya 1 euro 75 juga. Terus nemu ini lucu banget.
Harganya 85 sen. Lucu ya untuk digantung. Emang sih aku lihat tadi udah patah, tapi ya nggak, kayaknya nggak kelihatan banget. Atau ntar aku lem deh. Karena aku cari lagi, aku butuh yang kayak gini biasa 4 dan 6 biji, tapi nggak ada sisa satu. Berhubung jatuh hati, jadinya dibeli deh. Tetap. Terus yang kayak gini, ini harganya juga 1,75 euro. Dan maybe warna gold juga 1,75 euro. Tadi aku sempat pegang yang warna merah. Tapi mikir-mikir lagi, kayaknya dari tahun ke tahun lilin adventku tuh bernuansa merah mulu. Jadinya mau coba warna yang lain deh. Karena si lilin kan putih, terus akan diikat dengan bow warna coklat. Kayaknya cocok kalau ada ornamen warna gold kecoklat-coklatan gitu, ya nggak sih guys? Oke, jadi mama ngeplannya itu gini. Si empat lilin itu biasanya kalau lilin advent itu setelah dahan-dahannya ditempel-tempel gini, lilinnya itu berdiri di pinggir-pinggirannya gitu tuh. 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Tapi plan mama, mama mau bikin lilinnya jadi satu semua di tengah. Terus ini punya mama udah lama banget ini, si piring metal ini. Terus ini kan mana tadi? Oh iya, ini dahannya kan nanti kan jadi ijo-ijo gitu kan. Terus tinggal dikasih dekor-dekornya gitu deh. We will see gimana jadinya. Sekarang kita lihat semuanya kena berapa. Jadi mama tadi bayar tuh basah tuh kena salju. Bayar 22 euro 65 sen. Ini semua harganya kayak gitu deh. Ah, dikurangin yang ini, kurangin yang atas, berarti ya kira-kira 20 euro untuk pernak-pernik ini semua bersama lilinnya. Oke, mari kita bikin. Sam, Sowi, bantu mama sini. Mama handphone. Bantu mama. Jadi kita akan potong sih dahan-dahan ini, banyak banget gengs. Tuh, jadi akan dipotong per gini ya. Tuh. Kakak Asim lagi ganti baju karena basah kuyup, dia habis main salju. Lagi ya biar seimbang. Terus kita ready deh.
Iya, I hope. Coba kasih lihat, kasih lihat. Dasar anak cewek. Mama, itu spinner nest. Bukan. Spinner. Lucu sekali. Lucu sekali. Gak boleh dilempar gitu, Sowi. Buang, buang sana, buang. Oh, mama marah kalau kayak gitu. Masa marah-marah? Marah-marah. Ya, bes, sawa, marah-marah. This is my marah-marah. Jangan marah-marah. My. Jangan. My. Jangan marah-marah. Nah. Kakak turun, kakak nggak main di belakang sana. Ah. Oh iya, kita butuh lem gak sih sebenarnya? Yeay! Yeay, yeay, yeay! Ini taruh ke sini deh satu. Ooh, of bad name. Berarti kita taruh di sini. How do you think, guys? Simple banget ya. Perlu tambahin lagi nggak ya ini? Karena tahun ini aku memang mau temanya putih. Ini udahlah ya. Tuh ini ada si rusak. Ada bongnya terus. Gini deh. Hai, yang udah bangun. Ini gimana? Cantik? Iya. Kakak tahu naik. Oke guys, sepertinya kayak gini aja. Mau biarkan aja kayak gini biasanya. Dan rantingnya masih banyak. Kakak kenapa? Ya udah, nggak mau di filming. Kita bilang bye bye dulu. Ya, nggak mau bilang bye bye. Kiki, tutu. Biasa, dia itu moody banget. Kenapa kakaknya Louis? Oke, ini akan kita biarin seperti ini. Kayaknya kalau keramaian juga aneh ya. Oke guys, terima kasih udah nonton. Ya, thank you for watching. Bye. Bye. Bye.
Ai. Ai, centil amat. Aduh. Gemes. Dadah.